Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulihil amin habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kurniaan, nikmatnya, kelebihannya yang Allah telah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik hidayah untuk terus melakukan ketaatan, menjadi hamba yang benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba-Nya yang sebenar-benarnya, cuba menuruti, mentaati, menjalani, menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur padanya. Dan insya-Allah pada malam ini kita teruskan lagi bacaan kita kitab tafsir Shafwatut Tafasir karangan Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah taala pada muka surat 107 pada bab menyatakan al-fawaid. Faedah al-fawaid. Al-fawaid itu jamak kepada faedah. Al-faedah, al-fawaid. Maka faedah-faedah, pengajaran-pengajaran yang dapat kita cedok, kita ambil daripada ayat yang kita baca sebelum ini, iaitu ayat yang ke-152 hingga 157 daripada surah Al-Baqarah ini. Al-fawaid yang dinyatakan oleh pengarang di sini, al-fawaid al-ula, yang pertama, ruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala ma asabatni musibatun illa wajadtu fiha thalatha ni'amin. Al-ula annaha lam takun fi dini. Al-thaniyatu annaha lam takun a'zama mimma kanat. Al-thalithatu anna allaha yujazi 'alayha al-jazaa'a. Inna allaha yujazi 'alayha al-jazaa'a al-kabira. Thumma tala qawlahu ta'ala ulaika 'alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu al-azim. Diriwayatkan daripada Umar, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada satu riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkait dengan ha-ha musibah ni. Ha-ha musibah ni, sebelum ni kita tahu dah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan sejelas-jelasnya bahawa manusia ni akan kena musibah.
Gana-gana pun kena. Wala nabluwannakum, dan nescaya kami akan menguji kamu. Gana-gana pun ada. Sepanjang hidup ni 40 tahun, 50 tahun ke, 60 tahun, 80, 90 ke, dah ada dah musibah. Sedikit sebanyak pun akan kena. Bi syai'in minal khawf, sebahagian daripadanya berbentuk takut, ketakutan. Takut betul-betul. Mungkin musibah kita ni takut juga, tapi taklah takut sangat. Ada orang lain takut sangat. Harimau duduk depan muka. Ada orang cerita ke saya, harimau duduk depan muka dia. Masya Allah, harimau duduk depan dia, tak sedar dah, tak sedar dah sekeliling. Tengok rimah tu je. Masya Allah, berhadapan rimah tu je, tak ingat ada orang lain. Tak sedar, dia kata. Tak sedar. Kain telah habis dah, tak sedar. Kita betul kan? Ini cerita saya. Kain telah habis, tak sedar pun, dia kata. Tuan-tuan sekalian, itu tahap takut. Tak. Kita takut orang kita hadapi ni, tak tahu ni setara mana tak. Mungkin sikit-sikit je lah kita takut tu. Kalau zaman budak-budak tu, Allah Akbar, hatu jadi takut hatu sikit. Berapa semua lari lah, orang musik dan sebagainya. Ada orang kawan-kawan kita belajar di Syria, Yaman tu, berlari, rapok lari. Tapi ni tembok ni, bukan nak tembok dia, tapi dah kita duduk situ. Kecil kot apa kepala duduk lari. Tengok takut mu, berbagai-bagai tahap dia. Semua bertahap lah ke takut tu. Masya Allah. Kita alhamdulillah tidak diuji oleh Allah dengan tahap yang kita rasa takut sangat itu. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tak padang kita. Tak padang kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak uji, tidak diuji dengan uji yang tak padang dengan kita. Jadi Allah akan uji kita. Takut, lapor, tahap lapor. Kita lapor mana? Orang lain lapor pun. Bertahap tuan-tuan sekalian. Berapa hari dah tak makan. Kita alhamdulillah, alhamdulillah. Lapor juga sekali-sekala. Lapor juga, tapi nak banding dengan orang lain, awak tak tahu pergi makanan ada ke tidak. Lama kelaparannya. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Kurang juga, tapi ada lah. Orang lain kurang lagi, kurang lagi. Siapa tahap tadok, tuan-tuan sekalian. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, minal amwali wal anfusi, jiwa, kematian, macam-macam lah. Allah uji macam-macam lah. Mati mak ayah, mati adik-beradik, mati yang tahap juga dia, mati pun mati pun bertahap juga. Benda yang ujian belaka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasti ya, Allah akan uji kita ni, suatu kepastian dalam hidup kita ni. Dengan kepelbagaian peringkat ujian itu, masing-masing lah, masing-masing Allah uji dia. Jadi berkait dengan perkara ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyatakan, ma asabatni musibatun, ma asabatni musibatun, tidak menimpaku akan suatu musibah, illa kecuali, wajadtu fiha, aku telah mendapati padanya itu, pada musibah itu, salasa ni'amin, tiga nikmat. Kadang-kadang pelik dulu. Belah-belah musibah. Saya nama kata, paling kurang ada kot warna-warna pun tiga nikmat dalam musibah. Tidak sekali-kali ditimpa ke atasku ini akan suatu musibah,
kecuali aku mendapati pada musibah itu tiga nikmat. Nah, alhamdulillah tuan-tuan sekalian, ya. Tuan-tuan sekalian, kita tengok Sayyidina Umar kita menyatakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita. Kita ingat musibah ni dah macam-macam dah kita dah. Putus asa, putus harap, macam-macam sangkaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, kena musibah. Tu dah macam-macam. Allah tak sayang ke aku? Buat apa dah Allah uji aku begini? Aku duk taat banyak dah padanya, uji juga. Macam-macam lah. Kadang-kadang jatuh sangka tak baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang jatuh putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu yang penting, tuan-tuan sekalian. Zaman ni lagilah banyak musibah, macam-macam musibah zaman ni. Jadi saya nak kata ada wajatu fiha tiga ni'amin, salasa ni'amin, ada tiga nikmat. Kadang-kadang pun nikmat lagi. Pertamanya al-ula annaha lam takun fi dini, bahawa musibah itu lam takun fi dini, tidak berlaku pada agamaku. Tengok saya nak umur kata dia bersyukur lah. Sebab apa? Musibah yang berlaku tu bukan berkait dengan agamanya. Bukan berkait dengan agamanya. Maksudnya musibah yang berlaku tu berkait dengan hal-hal dunia. Jadi dia bersyukur guna-guna. Maksudnya agamanya selamat. Musibah pada hal keduniaan. Jadi oh alhamdulillah, bukan musibah pada agamaku. Musibah pada hal dunia. Tak apalah. Saya nak kata tak apa kalau hal dunia ni. Dan suatu musibah berlaku tu di sebaliknya ada lagi nikmat. Maknanya agamanya masih teguh. Kalau musibah pada agama, jadi kufur ke, jadi munafik ke, jadi syirik ke, jadi menentang agama Allah ke, waktu musibah yang beratlah tu, ngesuklah tu, beratlah. Jadi kufur, jadi musyrik, jadi mu'anid yang menentang agama Allah. Itu baru musibah pada agama. Musibah pada agama ni tak ada benda lah. Hilang habis lah orang lain tu. Jadi tak berlaku musibah pada agama, kita syukur alhamdulillah. Nikmat lagi. Nah, pada zaman ke zaman ni musibah pada agamanya makin mudah. Betul tak? Pagi Islam, petang kafir. Pagi kafir, petang Islam. Duk bolak-balik dah antara kafir dan Islam. Tak mahu itu musibah pada agama. Itu kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku musibah pada agama kita. Jadi berlakunya satu musibah itu masih lagi tidak menjejaskan nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat agama. Jadi kita bersyukur dah. Nikmat agama, nikmat yang paling besar. Nikmat iman, nikmat Islam. Musibah lain tu jadi kecil lah nak berbanding dengan nikmat agama itu. Inilah kebanyakan kita kurang menyedari nikmat itu. Kena se Allah. Mana parok dah, macam tak ada nikmat dah. Sedangkan banyak lagi nikmat lain yang Allah telah kurniakan kepada kita. Sayyidina Umar kata, selagi musibah itu tidak berlaku pada agamaku. Nampak tu. Ya, bersyukur lagi. Bersyukur. Nikmat itu kekal, nikmat agama itu kekal. Tuan-tuan sekalian. Yang kita tak abunya musibah dunia menjadikan dah. Jadi musibah pada agama kita. Tak apa. Macam tadilah kita kata kena musibah
Lepas tu bersangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu hilang pegangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, putus asa dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berlaku musibah pada agama yang perlulah kita hindari. Yang kedua, as-saniyatu annaha lam takun a'zama mimma kanat. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, musibah ini tidak menjadi yang besar, yang paling besar sebagaimana yang sepatutnya. Dia tidak menjadi yang terbesar. Ada lagi hok-sok-sok kita tak kena. Sebab tu bersyukur. Ya, musibah juga, musibah apa? Kena apa? Kena duri contoh. Jalan-jalan kena duri. Musibah tu alhamdulillah. Sebab apa? Tak kena visa. Kena visa, alhamdulillah. Visa tadi tupu tak kena hok tajam. Nampak tak? Banyak lagi, makna satu musibah tu banyak lagi level musibah tu. Peringkat musibah hapsul lagi. Kena gini, nikmat lagi sebab apa? Dok kena hapsul lagi. Nampak tu? Kita kena ada perikiran gitu. Sakit ni. Nasib baik dok sakit ni. Mana alhamdulillah. Luka cemok ni, alhamdulillah. Dok luka besar lagi. Nampak tu? Zainal Umar, tengok Zainal Umar kata, tidak berlaku musibah kecuali dia mendapati tiga nikmat yang lain. Musibah yang kena tu tidak sebesar yang lain. Begitu. Hilang fitih satu hiyah. Contoh musibah dah, sebab kita nak fitih, alhamdulillah dah hilang dua tu hiyah. Ya, musibah kepada hilang piti ni boleh, boleh jadilah setakat awak ada. Boleh jadi alhamdulillah lagi. Alhamdulillah berlaku atas musibah ni. Kalau kita fikir cara saya nak umur fikir ni, alhamdulillah umur kita ni. Allah alhamdulillah. Ya, hebat kata-kata Sayyidina Umar ni. Ia memberi pengajaran yang besar kepada kita dalam menjalani kehidupan. Sakit sini, alhamdulillah, orang lain dah sakit. Kita dah tengok sakit tu, pak sudah. Masya Allah. Bila-bila dah berumur ni, macam-macam dah. Macam-macam lah bila-bila dah berumur ni. Sakit macam-macam. Dulu dah sakit. Learning macam dok kena benda-benda pun macam sakit juga. Ni mari sakit, Tuhan uji. Tapi perlu bersyukur lagi. Sebab dok teruk. Yang lebih, bukannya yang lebih teruk. Annaha lam takun a'zama mimma kanat. Bahawa musibah itu tidak menjadi besar sebagaimana hal lain-lain itulah. Musibah boleh jadi belakang. Level musibah tu pelbagai. Yang beri kepada kita ada lagi hopso, tapi kita bersyukur dah sebab dia beri hop kena musibah tadi ni saja. Sedangkan nak jadi hopso lagi pun boleh dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor 2, nikmat yang ada di dalam musibah itu sendiri pada sudut pandangan yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga, ats-tsalitsatu annallaha yujazi, bahawa Allah itu akan membalas alaiha ala al-musibah. Allah akan membalas, Allah akan memberi ganjaran alaiha, yakni ala al-musibah. Kena musibah, Allah akan ganjari, Allah akan bagi pahala kepadanya. Ala sabri, kalau sabar. Kalau sabar. Ni kalau boleh musib, kena musibah jadi kufur, tak ada lah ganjarannya.
Putus asa, tak ada lah ganjarannya. Sangka buruk pada Allah, tak ada lah ganjarannya. Dia sabar. Inna Allah yujazi 'alaiha al-jazaa' al-kabira. Bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yujazi, akan membalas, memberi balasan yang baik atas musibah itu dengan balasan yang besar. Al-jazaa' al-kabira. Nah, itu yang ketiga. Allah balas. Kena musibah pada kita, Allah balas. Allah beri kebaikan kepada kita. Allah akan beri kebaikan kepada kita atas musibah dan kesabaran atas musibah yang telah terkena pada kita itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Sayyidina Umar thumma tala qawlahu taala. Kemudian Sayyidina Umar membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qaulallahu taala ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah orang yang kena musibah, dia sabar. Mereka itulah yang atas mereka itu alaihim salawatum min rabbihim. Salawat, keredaan, keampunan daripada Tuhannya. Apa ni yang awak dapat ni? Orang yang alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ini akan mendapat salawatun min rabbihim, rahmat daripada Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan itulah orang yang mendapat petunjuk cara menjalani kehidupan. Oh, inilah orang mendapat petunjuk dalam menjalani kehidupan. Tengok baik semua. Berlaku musibah, oh alhamdulillah, masih musibah ni pada urusan dunia. Hilang ni sikit, hilang ni sikit, oh urusan dunia. Agama aku masih lagi terpelihara. Aku masih lagi menjadi orang yang berpegang teguh pada agamanya, menjaga agama dengan baik, mengamalkan agama dengan baik. Bukan musibah pada agama, jadi kufur, jadi musyrik, jadi menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Horni ni musibah teruk. Yang kedua, selalu mengatakan bahawa Allah alhamdulillah, ketagening je kena. Alhamdulillah. Sebab macam-macam musibah ni boleh pergi. Tahap boleh naik lagi tahapnya itu. Tapi hok kena alhamdulillah. Nak belok kaki payah dah. Dan nak sujud. Nak sujud kan. Nak duduk di antara dua sujud. Macam-macamlah. Ada orang cerita orang hok main bola, zaman-zaman muda main bola, sungguh main bola. Batu duk buat operasi dan sebagainya. Setengah-setengah kawan dia tengok dia semayang, Allah sedih. Bila dah umur 40 duk main bola dah. Memang dia tengok kawan-kawan dia semayang tu, Allah kesiannya. Jadi orang-orang ke lutut ni nak lipat je, nyanya je tengok. Tuan-tuan sekalian, kesan daripada, mungkin kesan daripada pembedahan lutut, kaki dan sebagainya, sangat kesian itu. Nak lipat kaki tu. Nah, itu musibah pada dia. Tapi ala kulli hal, itu ada lagi musibah teruk lagi. Ya, ada musibah teruk lagi. Macam-macam lah. Tuan-tuan sendiri pun tahu. Paling kurang ada kaki lagi. Dah, hal musibah ni banyak, banyak, banyak sangat. Ya, berperingkat musibah itu. Yang ketiga ni, Allah ini maha pemurah, maha pengasihani, sangat mengasihani. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Terbaca semua. Wa Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yang sangat murah.
yang sangat pemurah kepada semua hamba, semua makhluknya. Tak kira orang Islam ke orang kafir ke, Allah itu Maha Ar-Rahman, bagi Ar-Rahim, yang Rahim, Ar-Rahim, yang sangat mengasihani, mengasihani Ar-Rahim kepada hambanya yang mukmin. Allah kasih, Allah kasih kepada hambanya yang mukmin. Tuan sekalian, jadi Allah Subhanahu Wa Taala yujazi, memberi balasan, menganugerahkan kebaikan kepada orang kena musibah dan ibu sabar atas musibah tersebut. Dan mereka inilah orang yang mendapat petunjuk, wa ulaika humul muhtadun. Tak besar kalau kita menjiwai apa yang diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu ini, ia menjadi suatu pedoman yang sangat baik dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita sentiasa berfikir, berfikir positif dengan musibah yang menimpa. Alhamdulillah. Wasaniyah, as-saniyatu al-fawaid, faidatul thaniyah, faedah yang kedua. Qala sallallahu alaihi wasallam, Iza mata waladul abdi, apabila mati seseorang anak hamba, apabila mati seseorang anak hamba, anak hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya apabila seseorang itu kematian anak, waladul abdi, iza mata anak seseorang hamba, idza mata waladul abdi, apabila mati anak seseorang hamba, qala Allah taala limalaikatihi, Allah bersabda, berkata kepada malaikatnya, qabattum walad abdi, muambil nyawa anak hambaku, qabattum walad abdi, kamu telah mencabut nyawa anak seseorang hambaku. Allah tanya, sedangkan Allah Maha mengetahui. Fayaquluna, dan malaikat itu jawab, na'am, ya. Fayaqulu, Allah tanya lagi, fayaqulu qabattum samarata fuadih, adakah kamu telah mengambil buah hatinya, samarata buah, fuadih buah hatinya, yani buah hati hamba, anak tu besar sangat anak ni, samaratu fuadih, anak ni sebagai buah hati. Ini kisah ni, kisah ni. Malaikat yang mencabut nyawa anak seseorang hamba, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Fayaquluna na'am, jawab para malaikat, ya. Dicabut nyawa. Fayaqulu, Allah tanya lagi. Fayaqulu, Allah tanya lagi, famadha qala abdi, famadha qala abdi, famadha, maka apa qala abdi, yang dikatakan oleh hamba aku tu, hamba dia yang kehilangan anak tadi tu, dia kata apa? Fayaqulu madha qala abdi, famadha qala abdi, apa yang hamba itu kata? Fayaquluna hamidaka wastarja'a,
hamba tu memuji kamu ya Allah, wastarja'a dan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat kabur hamba tu hamidaka, memujimu ya Allah. Tengok musibah, musibah anak hamba tadi tu masih berupaya memuji Allah Subhanahu wa taala. Oh, dah hebat hamba, hebat. Wastarja'a dan melakukan, melafazkan istirja', kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa Allah kata? Fayaqulu Allahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ubnu li'abdi, binalah untuk hamba-Ku itu baitan fil jannah, sebuah rumah di syurga. Tengok, dia bertahmid pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia istirja' pada Allah Subhanahu Wa Taala atas musibah kehilangan anak yang melipa dia ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kepada malaikat itu membina baitan fil jannah. Baitan fil jannah, binalah bagi hamba-Ku itu baitan fil jannah, wasamuhu baital hamdi, dan namakannya sebagai rumah syukur, baita alhamdi. Atas dasar dia bersyukur, dia bersabar dan dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lamu bis-shawab.